tuh puji Tuhan. Dan saya kita ingin gak ada cedera yang gimana banget. Tapi hari ini tadi sebenarnya saat pertama sudah melakukan strategi dengan baik, melakukan strategi dengan tepat juga. Tapi di saat set kedua, mungkin musuh sudah membaca dari poin 8-5. Musuh sudah membaca permainan saya dan tadi beberapa kali saya justru lebih kayak apa ya, lebih terlambat untuk merubah strategi lagi gitu. Karena ketika strategi pertama sudah dibaca oleh musuh, harusnya saya bisa dengan cepat merubah strategi berikutnya. Tapi tadi agak sedikit lambat dan dia mendapatkan lumayan banyak poin. Dan akhirnya saya juga melakukan beberapa kesalahan, sehingga saya rasa itu yang momen paling penting di game tadi. Karena setelah itu Seo Jun Peng bermain lebih percaya diri, bermain lebih tenang juga, bisa mengontrol jalannya pertandingan. Dan sebaliknya saya lebih terburu-buru dan lebih banyak keraguan dari pas di set ketiga. Kalau dari bisnis sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada problem juga. Ya mungkin memang terakhir di Thailand kan saya ada kendala juga dan ada di kaki. Cuman hari ini saya rasa itu tidak ada rasa sama sekali. Dan paling ya itu yang tadi saya bilang momen krusial di set kedua pertengahan itu, ya saya tidak boleh harusnya loss gitu aja gitu. Jadi walaupun mungkin musuh sudah baca, setidaknya saya bisa untuk tetap mempertahankan poin itu dengan tidak gampang ngasih poin ke musuh. Karena setelah itu ya tadi saya bilang, Seo Jun Peng bermain lebih tenang, lebih fokus lagi dan lebih percaya diri. Sebenarnya ya kalau berbicara tentang juara, ya kita nggak pernah tahu sih. Maksudnya kayak ya peluang pasti semua pemain ada, saya rasa. Dan saya tahu ketika saya bermain di Indonesia dengan bantuan supporter yang luar biasa, pastinya itu akan membuat peluang kita lebih besar. Tapi balik lagi, ketika di lapangan kan yang bertanding kita dan musuh kita, dan itu mungkin ya penonton ada di dalam, cuman gak banyak. Tapi kecewa, pasti kecewa, karena sebenarnya pertama kali lagi ditonton teman-teman Badminton Lovers juga, dan saya gak bisa melakukan yang terbaik. Itu jujur kecewa pasti, dan merasa ya tetap harus maintain lah kepercayaan diri yang sebelumnya. Jangan sampai dengan kekalahan ini jadi percaya dirinya jadi hilang atau jadi kayak lost aja gitu. Ya pelatih nyemangatin, maksudnya ya jangan kecewa, jangan yang tadi saya bilang, jangan jadi putus asa karena bermain di rumah sendiri terus kalah babak pertama segala macam. Jangan membuat itu menjadi beban kamu di pertandingan Indonesia Open nanti gitu. Dan ya udah fokus saja untuk pertandingan berikutnya, karena pertandingan ini kan sudah berlalu dan hasilnya ya belum. Jadi ya sebisa mungkin yang berikutnya kita berusaha lagi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.